Memang Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Semoga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu, okay? So dalam video kali ni kita nak pasang black disc, okay? So black disc lama ni kita nak buka, kita masuk dengan black disc baru lah. Black disc apa tu? Sekejap lagi saya tunjuk. So yang ni black disc standard. So saya nak tukar sebab apa? Sebab yang ni saya dah tukar. Okay, master pump, brake master pump ni dah tukar. So steel braided hose pun dah tukar, caliper pun dah tukar. Jadi ada satu lagi tak tukar, iaitu brake disc. So kita tukar brake disc untuk kita upgrade kita punya sistem brake lah. So saya akan pakai brake disc mana? Tengok ni brake disc. So bukan bermaksud brake disc yang standard ni tak bagus, bagus. Cuma biasalah, kita upgrade kepada brake disc bukan jenis floating. Okay, floating ni daripada Racing Boy S series . Okay, jap kita tengok. Ni. Kita ambil brake disc jenis floating. Dekat sinilah floating dia. Nampak? Ni. So floating ni beza dia dengan yang standard. Okay, cuba kalau anda tengok kat sini kan, standard maksudnya di antara ni, yang luar ni dengan yang dalam ni, dia bersambung lah, tak ada putus lah maksudnya. Okay, ni floating. Tengok dekat sikit lah. Okay, di antara yang atas ni, yang di seluar ni dengan dalam ni, dia tak bersambung lah. Nampak tak? Okay, so tak bersambung kan. Jadi orang cakap lebih elok lah, lebih elok dan bagus lah daripada yang di standard. Okay, so lagi satu function untuk disc brake jenis floating ni, dia akan mengurangkan friction ataupun geseran cengkaman pada disc ni lah. Dia akan kurangkan dan motor kita akan berjalan dengan lancar. Lancar tu bukanlah maksudnya kita nak motor kita tu pergi laju kan, cuma time roda tu berpusing dekat pusing kat disc ni, so dia akan mengurangkan cengkaman lah atau geseran lah. So tak ada masalah. Kalau pakai yang standard ni, dia agak memberatkan motor macam tu lah, sebab dia cengkam kat sini kan. Kalau yang ni floating, so floating dia di antara dengan sini dia ada free play sikit. Okay, so jom kita pasang dulu. Okay, so buka tayar dulu lah. Brake disc yang saya pilih ni floating daripada Racing Boy, size 298. Saya pilih color gold, kena sikit lah dengan saya punya caliper kat situ. Gold, sport rim, rim pula hitam. Okay, jadi nak pakai bracket, nak pakai disc size 298 ni, kita kena ambil bracket lah. So ni bracket dia. Kena ada bracket. Bracket ni dia akan sambung lagi lah. Dia akan sambung dengan tempat yang lama ni, tapak lama. So dia akan keluar kat sini lah. Kan, so caliper tu duduk kat sini. Okay, so tanpa membuang masa lagi, kita pasang dulu. Jom, let's go.
ni standard punya disc. Okay, so dia disc ni akan berehat untuk selama-lamanya. Bukan untuk dijual eh. Yang standard tidak akan dijual. Original standard kedai tak akan dijual lah. Okay, kita letak kat sini dulu. Setelah hampir setahun dia berkhidmat, so kita akan tukar yang floating. Ha, ni. So macam yang saya bagi tahu tadi, fungsi floating ni mengurangkan geseran atau cengkaman lah ketika kita apa, ketika motor berjalan. Kan, ketika motor berjalan dia akan mengurangkan geseran atau cengkaman lah. Rainbow this jenis floating ah, Rainbow Racing Boy. So motor ni kita set up barang, semua barang Racing Boy. Sebanyakannya cuma footrest je lah, Rapido kan. Okay, tak apalah tu. Okay, pastikan kita ketat, seketat-ketatnya lah disc ni. Sebab bukan apa, kita nak, memanglah kita dah pasang disc untuk upgrade system brake. Dalam masa sama kita kena pasang pun bagi ketat lah. Nanti dah upgrade system brake tapi pasang tak ketat, sekarang tercabut disc tu, tak ada brake. Okay, okay, sekarang kita akan buka caliper kan. So caliper ni sebab kita nak pasang bracket. Sebab apa? Sebab disc yang kita pakai sekarang ni, yang baru ni, dua size dia 298 macam yang saya beritahu tadi. So bila disc 298 ni dibesar, dia kena pakai bracket lah. Tunjuk sikit ni kat mana bracket nak pakai. Okay, so dia akan tunjuk, so dia akan pakai bracket. Pakai bracket. Ya. So ni bracket yang saya masukkan tadi. So dia akan pakai kat sini sekejap ni. So kita akan buka ni yang lama ni. So bila disc ni pasang kat sini kan, yang caliper ni dia alih ke belakang. Jadi kena pakai bracket ni kat sini. Rim ni kita terbalikkan untuk sendal aje. So yang rim ni untuk kita test aje. Untuk sendal kan, takut motor jatuh. Okey. Jadi macam ni bracket dia kedudukan nanti. Caliper tu nanti akan pasang dekat ni, kat lubang belakang sekali ni. Okey. So kita buka dulu ayat ni. Kita dah pasang siap-siap tu, kita check balik lah ketat ke tak ketat kan, sebab kita nak berjalan nanti ni. Boleh naik lagi ni. Yang dah siap. Okay, so kita sebelum nak bergerak motor tu, kita test dulu cengkaman pada brake disc ni. Okay, meh, try. Okay. So untuk makluman semua, floating disc atau brake disc floating memang dia ada bunyi lah. Bunyi tu taklah kuat manalah. Tak lama. Itu bunyi dia mula-mula sajalah, nanti lama-lama okeylah. Okey. So dah siap. Memang cun-cun eh. Okey. Tu. So sistem brake untuk depan ni dah complete daripada master pump. Steel bladder hose, caliper, bracket dia, lepas tu barulah disc floating. Okay, memang dah complete lah. Okay, sekali dengan rim pun Racing Boy. Okay, Racing Boy terbaik. Okay, so saya rasa tak ada apa lagi dalam video kali ni. Saya jumpa anda semua dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel saya, Adi Orbida, daripada Rider Bukan Bangsawan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. I'm not afraid to die.